Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor ya. Kali ini kita ada satu pembahasan bagaimana cara mencuci mesin atau membersihkan mesin yang parah, berkarat, berkerak seperti ini ya. Tapi sebelumnya, bagi saudara-saudaraku yang nonton video ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Silahkan di like, silahkan dibagikan atau di share, karena tujuan membuat video ini supaya memberikan ilmu dan memberikan manfaat untuk orang lain. Saudara, mari kita lihat seperti ini dulu. Nih, keraknya banyak sekali ya. Nah, seperti ini sudah bekas dibongkar nih. Banyak kerak seperti ini. Nah, kita menggunakan dua bahan, yaitu rinso. Nah, pakai satu rinso, yang kedua pakai bensin. Ya, ini bensin. Kemudian kita perlu alat bantu, yaitu kuas, kemudian sikat ya. Sikat ini kita kasih sikat yang kuningan, yang lunak ya. Sikat sebenarnya tidak ada sikat ini, pakai sikat gigi tidak apa-apa. Seperti ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti. Oke, kita isikan air dulu di dalam mangkok ya. Oh, sedikit lagi. Hop, nah segini kira-kira saja saudara ya. Kemudian masukkan rinsonya. Rinso ini mewakili kotoran yang kering, bersih dari minyak ya. Kemudian bensin mewakili kotoran yang berminyak. Ini aman sekali saudara ya, aman dari apa namanya, dari kerusakan di mesin. Kalau kita menggunakan pembersih porselen, itu kalau kita pakai pembersih porselen, nanti kalau kena besi, besinya berkarat, nanti aluminiumnya itu lama-lama korosi ya, korosi dan aman. Kalau kita gunakan ini, dua bahan ini aman sekali ini. Kita masukkan bensinnya. Nah, seperti ini. Nanti kalau kurang ditambahin lagi ya. Ini kita aduk-aduk dulu. Ini, kalau kira-kira rinsonya kurang, tambahin dulu. Tambahin. Aduk-aduk dulu ya. Oke, setelah ini mulai kita mencuci ya. Ini kita kasih air dulu, kita pindah ke bawah sini. Ini kalau rinso campur bensin ini dengan mengenai ke dalam mesin nanti itu tidak masalah ya, karena ini juga mau dibongkar. Oke, langsung ya. Kita basahkan sini dulu. Terus saja. Kalau sikatnya agak keras lebih bagus ya. Kita basahin dulu semua. Sebagaimana kita mau merendam apa namanya, kain ya. Ini kalau pakai bens apa namanya, rinso saja tidak bisa. Kalau menggunakan pembersih porselen memang cepat rontok nih, tapi merusak. Ini yang kita pakai ini tidak merusak, aman. Nah, seperti ini langsung kotorannya sudah pada rontok nih. Kalau dia terlalu keras kotorannya, kita sikat menggunakan sikat kawat tadi yang halus. Nih. Nih, seharusnya dikasih dulu sampai lama ya. Agak 10 menit kita rendamkan dulu. Nah, kita basahin semua 10 menit. Ini sudah pada rontok-rontok nih.
ini kotorannya. Langsung dia turun. Ini kuasnya terlalu lembut ini. Sudah agak ada perubahan, nanti kita cuci sampai 2 kali atau 3 kali. Ini nanti dibongkar ya. Jadi kita teruskan lagi. Nih, mengampun karetnya banyak ya. Ini yang posisi aman saudara ya. Kalau kita pakai Forstek atau pakai pembersih porselen, itu rontoknya cepat, cuman ya itu tadi tidak aman ke mesin. Semua besi nanti berkarat, kalau ini tidak. Wah, mantap. Melotok semua kotorannya. Nah, tinggal kita bilas. Ayo buka, Mat. Nanti dibongkar semua mesinnya, dalamnya juga dicuci, luar dicuci, bersih. Mantap ya. Alhamdulillah bersih. Jadi kita gunakan bensin dengan Rinso ya, langsung bensin dengan Rinso. Kalau kita gunakan pembersih porselen berkarat, kalau ini aman, sampai ke dalam-dalam aman. Kita tunggu supaya kering, semua kanan kiri mengkilat semua. Demikian saudara, mudah-mudahan tips ringan ini bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan pengetahuan, perbandingan dan lain sebagainya. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.